Kampung Nelayan ini sudah berapa? Sudah 3 tahun kita kerjakan ya, tidak hanya di Bengkulu saja, ada di Tegal, di Jawa Tengah, kemudian di Pontianak juga ada juga. Yang kurang lebih hasilnya seperti ini, tapi ini belum ada 20% loh. Ini baru kira-kira mungkin 10%-an lebih sedikit ya. Belum. Sertifikat belum diselesaikan, fasilitas umum belum, kemudian rumah-rumah yang lain yang sebelah sana juga belum. Nanti kalau rampung benar baru, itu yang namanya selesai, ini belum rampung. Tapi bisa kita lihat setelah dimulai penataan saya kira ya apa rumah-rumahnya lebih tertata, lebih bersih, nelayan bisa tersandar dengan baik. Senang istilahnya sudah, ya udah beban itu berkurang. Berkurang karena udah nggak ngontrak lagi. Ya kami sangat senang sekali Pak atas bantuan ini Pak. Yang kemarin kan tinggal di atas air Pak. Pokoknya lah udah senang lah kan. Daripada kemarin itu kan, kemarin di atas air kami kan dapat di darat, sekarang walaupun belum selesai kan. Ya, alhamdulillah kan, senang. Iya enak lah sekarang Pak, rasa senang enak. Ya karena tempatnya udah bagus. Buat Pak Jokowi, kami sangat berterima kasih atas bantuannya.